Assalamualaikum teman-teman semua, jumpa lagi di channel YouTube saya. Di video saya kali ini saya mau bikin minuman yang segar, es teh lemon ya teman-teman. Seperti apa cara bikinnya? Ikuti terus videonya sampai selesai ya. Ini dia teman-teman bahannya, satu buah lemon. Lemonnya itu ukurannya lumayan besar ya, tapi ini nggak terlalu besar banget. Terus ada gula. Terus juga saya siapkan teh ya teman-teman. Teman-teman pakai merek apa saja boleh. Selanjutnya akan saya didihkan air. Ini setelah airnya mendidih akan saya masukkan tehnya. Caranya itu mudah banget ya teman-teman, cuman nyeduh teh seperti biasa itu. Tambahkan juga gula. Gula secukupnya, teman-teman suka yang manis atau tidak. Tapi sebaiknya agak manis saja karena nanti akan ditambahkan lemon, jadi ada asam-asam, manis asam seger. Ini kita akan potong-potong dulu lemonnya. Kita potong-potong kecil dulu, bulat-bulat kecil ini sebagai hiasannya ya teman-teman, biar kelihatan makin seger. Seperti ini saja, nanti kita masukkan ke dalam es teh lemonnya. Terus yang lain ini, sisanya ini akan saya peras biar kecut-kecut seger. Kalau cuma diiris aja nanti kurang asam ya, kurang seger, lemonnya kurang berasa. Jadi akan saya peras dulu. Kita peras semuanya. Lemon ini banyak banget khasiatnya ya teman-teman. Untuk diet juga bisa. Jadi kalau diet itu mending jangan ditambahkan gula ya. Setelah itu siapkan cup. Cupnya ini akan ditambahkan batu es. Kalau teman-teman nggak suka es, bisa langsung diminum begitu saja ya. Lemon sama tehnya tadi. Biar seger, saya tambahkan batu es ya teman-teman. Ini bisa juga untuk menjadi ide jualannya. Satu cup begini itu sekitar 3.000 sampai 5.000. Setelah itu saya tambahkan air lemonnya. Bisa juga air lemonnya di taruh di tadi seduhan teh tadi ya teman-teman, tapi karena nanti takut ada yang nggak seneng, jadinya saya masukkan ke dalam cupnya saja. Seperti ini, masukkan topping dari lemonnya yang sudah kita potong tadi ya. Seperti ini biar cantik saja ya, ini ditambahkan, ini tampilannya makin menarik. Kalau untuk jualan itu biar makin tertarik yang membeli. Terus ditambahkan juga teh tadi yang sudah kita seduh, sudah dikasih air gula tadi ya, sudah dikasih gula tadi ya. Seperti ini teman-teman, ini rasanya tuh asam manis seger. Selamat mencoba ya teman-teman. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.